Halo semuanya, hari ini kita Bareskei Family akan menginap di Hotel Natia Kuta, hotel strategis dengan harga yang affordable. Yuk ikuti keseruan kita di sini. Alhamdulillah, ini kita udah sampai di Hotel Natia. Hotelnya sangat strategis lokasinya, yaitu di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 9 Kuta. Jaraknya hanya 10 km dari Bandara Ngurah Rai. Ini suasana lobi hotelnya, dan karena belum jam 1, kita udah nyampe. Jadi kita menunggu dulu beberapa saat sambil kamarnya ready. Ini restorannya, langsung akses ke pool. Sambil nunggu, kita nyantai dulu di sini. Minum apa, Arfa? Pororo. Sekarang udah di mana sih? Popo. Arfa udah di mana sekarang? Ada hotel. Di Bali. Coba ya ke situ. Di mana? Kolam renang. Iya. Yeah. Selesai check-in, kita langsung ke kamar. Assalamualaikum. Oke, ini dia kamarnya. Gak terlalu luas, cuma gak sempit juga. Kita kali ini dapat kamar dengan city view. Di kamar mandinya udah disediakan toiletries. Ada shower air panas tentunya. Dan juga dikasih 2 handuk. Ini lemari dan raknya, mungkin untuk menghemat space juga. Kegiatan kita hari ini adalah foto-foto di Pantai Tanah Bara dan main pasir di Pantai Melasti. Selamat malam kakak, Arfa. Udah nyampe di hotel, lagi ngapain nih? Main Roblox. Tadi sore kemana? Kakak, Arfa? Pantai. Pantai apa, ingat gak namanya? Pantai Melasti. Melasti. Seru gak? Tapi banyak batu jadi sak. Tapi ikannya tinggal ya, ikan yang ditangkap ya. Sekarang istirahat lagi ya, kakak belum bobo. Dadah lu. Udah bobo tadi terus dibangunin. Oh iya. Selamat main. Nonton. Arfa. Selamat pagi, anak-anak. Halo, langsung main handphone. Udah sarapan belum? Belum. Kakak minta sarapan, tapi belum tahu. Lagi dibikin bunda ya. Abis ini mau lihat kolam renang? Main. Oke. Hei, ayo main tadi. Kok takut? Lumayan, bukan banget. Oh, yeah.
Sekian review singkat kita menginap di Hotel Natia Kuta. Makasih ya udah menyaksikan. See you. Bye-bye.